Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini ya Sobat Jaya. Ini bagaimana cara membuat gurami atau ikan saus atau bumbu rica-rica. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking. Untuk guraminya kita potong utuh, terus untuk di bagian kedua dadanya kita belah-belah seperti gini ya. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk rendamannya bisa kita menggunakan bawang putih sama kunyit ya. Tapi ini saya pakai versi yang sederhana karena nanti finishingnya itu kita masak dengan bumbu yang komplit. Jadi untuk rendamannya saya bikin yang simple ya. Kita masukkan garam, lada bubuk cukupnya,
Setelah itu untuk menghilangkan aroma amisnya, kita berikan perasan air jeruk nipis ya. Nah, ini ya. Oke, tangan saya sudah bersih ya, sobat ya. Kita aduk. Oke ya. Setelah itu kita masukkan untuk guraminya. Oke ya, gini ya. Setelah itu kita goreng. Kita balik. Gorengnya matang tapi tidak terlalu kering. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Ini sudah kering tapi tidak terlalu ya. Misalnya kita angkat dan kita mix dengan bumbu rica-ricanya. Kita masukkan sedikit dari minyak rica-ricanya ya. Nah, untuk menumis serai. Oke, kita masukkan. Kita tumis serainya. Selain untuk pemanis juga bisa kita makan kok ya serai ini ya. Karena kadang ada orang juga yang senang dengan kernyes-kernyes tekstur dari serai ya. Oke. Bila sudah harum serainya, kita berikan sedikit air. Oke ya, kita berikan sedikit air. Nah, ini untuk menghemat dari bumbunya ya, atau tidak terlalu pekat untuk bumbunya. Oke sobat ya, karena saus ini taste-nya untuk pedesnya tuh kurang ya, bagi saya ya. Jadi untuk kondimen selanjutnya akan saya berikan cabai utuh. Nah, oke ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke ya, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan untuk guraminya sobat ya. Nah, oke, kita masukkan. Oke ya, kita balik. Nah, oke. Kita balik, setelah itu kita tutup sebentar ya, sobat ya. Oke ya, kita tutup sebentar biar saus atau bumbu rica-ricanya bisa masuk sampai ke dalam ya. Oke, sebentar aja biar tidak hancur untuk guraminya. Oke ya, kita balik lagi. Wush, mantap ya. Oke, kita tunggu sampai sedikit menyusut untuk kuahnya ya. Untuk tes rasa, ini tanpa kita tambahin bumbu lagi ya sobat ya. Jadi rasanya sudah pas. Tapi kalau kepingin strong lagi, itu bisa ditambahin ya. Jadi nanti untuk rasa itu menyesuaikan dengan selera aja. Oke ya sobat ya, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita berikan sedikit perasan air jeruk nipis ya. Nah, ini ya. Ini untuk memberikan kesan sedikit asam biar lebih seger ya. Nah, oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Sentuhan terakhir kita masukkan untuk daun kemangi ya. Ah, tambah mantap. Kemangi ini memberikan sensasi rasa lebih harum ya untuk bumbu atau saus rica-ricanya. Oke, sebentar aja. Setelah itu kita matikan dan siap kita plating untuk guraminya ya. Wush, mantep.
Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan sobat ya. Jadi selain gurami, ikan apa saja itu bisa kita masak dengan bumbu atau saus rica-rica ini ya sobat ya. Selain ikan atau seafood, bisa juga kita gunakan untuk sejenis masakan unggas ya, seperti ayam, bebek, ataupun entok. Oke ya, bagaimana sensasi rasanya akan saya coba ya sobat ya. Oke ya, ini sangat enak sekali. Wow, mantep ini ya. Saya coba dulu bumbunya aja ya sobat ya. Nah ini ya, saya kasih kemangi. Oke ya, bumbunya aja. Oke ya, makan dulu sobat ya. Bismillah. Mantep, gurih, sedap, sedikit asam, pedas, wangi dari kemangi ya, sangat enak sekali. Oke, akan saya coba dengan ikannya ya, akan saya ambil untuk dagingnya ya sobat ya. Oke, mantep ini, ambil bumbu. Oke sobat ya, saya makan ya. Oke ya sobat ya, mantap sekali. Jadi rasa amis dari ikan nggak ada, terus dipadu dengan bumbunya sangat enak sekali. Apalagi tambah nasi putih ya, lebih mantul, lebih joss. Oke sobat, sampai di sini dulu video ini. Saya akhiri, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video resep lainnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.